Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari YouTuber yang bernama Ari Rahman. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya jika kalian semua menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga mengikuti channel kalian yang telah sukses lainnya. Ari Rahman telah mengupload video sebanyak 26 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 2.760 subscriber, dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 188.368 kali. Banyak juga ya penggemar daripada YouTuber ganteng ini. Selanjutnya, mari kita lihat untuk kontrinya. Channel ini mencantumkan ID dan untuk tipe channelnya tidak diisi apapun atau dikosongkan. Dan channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 21 Agustus 2019. So pastinya usia channel ini sudah mencapai 3 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat lagi untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Langsung saja kita lihat. Dan ternyata channel ini mendapatkan nilai C+. Dan untuk ranking Social Blade-nya, channel ini mendapatkan sebanyak 778.204. Dan untuk ranking subscriber-nya, channel ini mendapatkan sebanyak 12.911. Selanjutnya, mari kita lihat lagi untuk ranking video view-nya. Channel ini mendapatkan sebanyak 3.599.480. Dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 3.236. Dan untuk ranking tipe channelnya tidak diisi ataupun dikosongkan. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu. Begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Tapi jangan lupa tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu channel ini mendapatkan sebanyak 350 subscriber. Dan channel ini juga mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 3.400%. Selanjutnya mari kita lihat untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Dan untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 28.792. Dan channel ini mendapatkan peningkatan juga dalam jumlah persennya. Kali ini sebanyak 1.323,7%. Selanjutnya, mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $7 dan langsung naik drastis menjadi $115. Dan untuk gaji tahunannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $86 dan langsung naik drastis menjadi $1.400. Dan langsung saja mari kita kalikan bersama-sama menurut rata-rata nilai dolar sekarang.
Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya jika pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun kalian berada, agar kalian semua menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga mengikuti channel kalian yang telah sukses lainnya. Ditunggu ya teman-teman subscribernya. Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber ganteng yang bernama Ari Rahman. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya jika pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $7. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp108.500. Selanjutnya kita hitung lagi ya untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $115. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp1.782.500. Selanjutnya teman-teman, kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $86. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp1.333.000. Selanjutnya kita hitung lagi ya untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $1.400. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp21.700.000. Cukup fantastis untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Dan jangan lupa buat pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun kalian berada, agar kalian semua berkenan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga seperti channel kalian masing-masing. Terima kasih.